Mati lo goblok. Mati lo goblok. Becet-becet ya guys ya. Keren banget gua guys. Hari ini kita bakal bermain dengan Valley Updraft ya guys ya. Jadi ini kita bakal bertemu dengan Valley-Valley Mania tuh. Lihat tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Ini pasti nih 4 orang ini nih ya yang gak nge-ban Valley nih guys. Sampai Valley-nya tuh kebuka. Jadi kita 1-1-nya juga kebuka. Valley 1-1 1 co. Gila, ini ada satu orang pemberani ya guys ya. Menggunakan commander non-meta. Dibuka Valley ya main updraft dulu guys. Salah satu gameplay ter-OP zaman sekarang. Kerjaan ini cuma cari summoner, rubah-rubah, menang guys ya. Kita bakal kayak gini dulu, ada harga 2 semoga. Gak ada ya harga 2, ya ada nih harga 1 guys. Terus sini sini sini, rubah. Boom, popol kupa. Dapetnya Lunox ya. Lunox boleh sih. Ya, Lunox boleh banget guys. Kita kesini dulu, karena Lunox itu kan Astro. Kita nyalain dulu, terus kita pelan-pelan bisa mengumpulkan Zas dan popol kupa guys. Jadi harusnya kombonya masih masuk lah ya guys ya. Menggunakan Hyper Lunox di awal. Terutama kalau kalian bisa dapet itu guys, apa namanya? Flicker ya. Halo Kobas. Tahan dulu. Ada nggak yang summoner udah nyala? Belum ya. Nggak ada yang seberuntung itu guys. Aegis, Inspire. Ya, Aegis dulu boleh. Tolong, tolong, tolong. Minta. Satu Astro lagi. Ini dulu. Ini dulu. Refresh tipis. Loli refresh tipis. Ada Lancelot ya. Masukin dulu guys, Lancelot ya guys. Jangan mau rugi kita ya. Kita yang penting kalau gameplay kayak gini tuh win streak dulu, naikin slot cepet, cari popol ya. Emang gameplaynya tuh gitu-gitu aja sebenarnya. Tusuk. Ini Lunoxnya kapan nge-skill ya? Lama juga guys kalau nggak pakai flicker. Dang dung 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 dang dung. Mayan. Ini sebetulnya kalau kalian mau lancenya lebih kuat, masukin aja ini ya. Pakai loli boleh. Pakai ini juga boleh. Oke, sabar. Kalau enggak masukin ke sebelah sini juga boleh nih ya. Dapat assassin, dapat flicker. Nah, ini dia yang kita butuhkan, teman-teman. Jual, masuk, naik. Ini flicker. Ini pakai Aegis. Ininya bakal di sebelah sini. Kalau enggak Aegis-nya di sini juga boleh sih. Sip, gini dulu. Harusnya Lunox-nya makin cepat nge-skill ya paling enggak ya awal-awal ya. Ini harusnya udah win streak nih kayak gini nih. Ya enggak pakai neko-neko win streak kita, guys. Daduk, 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 daduk. Syukur-syukur ini kristalnya dapat Astro gitu kan. Udah, kelar guys. Dapat Astro, kita tinggal cari satu lagi Odette. Ya, udah 6 Astro guys. Lunox kalau udah 6 Astro, udah pasti win streak gak sih? Pokoknya, widih, ini udah dapat popol kupa. Tapi dia 1-1 guys. Ya, bukannya Valley guys. Iya, lu dapat apa lu? Elementalis. Ya, boleh Elementalis. Elementalis, kita tinggal cari satu Elementalis ke sebelah sini. Masukin sini dulu boleh. Tapi jadi nggak ada flicker kita ya. Ntar dulu deh. Sabar dulu ya. Ini untuk sementara flicker harus terjalan guys. Karena Lunox tanpa flicker. Nah skillnya besok guys ya. Besok-besok skillnya dia. Dakduk, 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 dakduk. Pagi-pagi sudah mendapatkan summoner akhirnya dia. Vexana Zasnya udah keluar. Kita harus cepet nih ya. Jangan sampai ketinggalan sama mereka-mereka guys. Buku. Buku ini boleh, ini boleh, ini boleh. Buku nggak dikasih. Yo, nggak dapet nih kayaknya nih. Nggak dapet nih guys. Beli ini dulu aja ya. Item defensif sedikit boleh lah. Daripada nggak ada guys. Kalau kayak gini mungkin kita harus mainnya satu row ya. Kita harus berbaris seperti ini supaya semuanya mendapatkan efek buff. Ya, ada yang pakai link 2 gak? Link 2 gak ada ya, berarti Zas di ujung gak apa-apa. Ini terus sebelah sini, terus sebelah sini. Sip, gini aja dulu. Ini mau gak mau quarter masternya harus nyala masa. Ketemu Cowboy. Cowboy darah 83. Masih menang kita lah ini guys. Ini cuma modal ruby doang. Dangdung, 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 dangdung. Gak berasa guys. Ya udah ada 40 damage reduction magical, 37% reduction physical guys. Udah bagus banget ini kita Cowboy-nya. Di sini kalau kalian mau next slot bebas ya. Ini bisa jadi duit nih. 14 jadi duit. Masuk sebelah sini, masuk sebelah sini. Oke, sabar ya. Ini Hilda kalau kalian mau lepas boleh.
Ini Lunox-nya gue nggak pengen rubah nih, guys. Sayang ya, sayang, sayang. Rubah Lunox, sayang. Musuhnya udah dapet ini, pasangan-pasangan emas ini, guys. Cuma dia pakai Echo sih. Ini malah yang nyalain summoner-nya yang bukan ini. Yang harus dihati-hati ini Sidan. Ya, gini dulu. Oke. Win streak masih berlanjut. Habis ini kalau mau masukin si Northern Adventure sebentar boleh. Wah, dapat apa? Control immunity. Clone themselves. Nah, ini Lasro dapat mana? Nanti kita bisa buang dia, bisa buang dia. Karena gini dulu, guys. Udah cakep. Ya, Odette kita simpen. Ini kita mau rubah siapa, Cok? Nah, tunggu ya satu ronde lagi ya. Jadi nggak perlu nyalain ini pun masih nggak masalah. Dapat buku lagi kan? Langsung skill udah pasti. Tuh, dua. Ini jual. Tiga. Odette. Oke. Ini masa sih nggak keluar nih Popol Kupa nih, guys? Popol Kupa dapat. Pani belakangan. Kita rubah ini dulu ya. Satu. Dua. Tiga. Boom, boom. Nah, Popol Kupanya langsung bintang dua, guys. Lumayan, kan? Ini lo masukin Silvana, boleh. Masukin sebelah sini, jual. Jual. Nah, gini dulu ya. 3-3-2 ya, sementara ya. Kalau bisa... Widih, monyet. Dapat monyet. Dapat monyet sih. Boleh-boleh juga, guys, sebenarnya, guys. Ini Popol Kupa sih nggak lama jadi nih kita harusnya, guys. Udah dikasih enak nih kita, guys, istilahnya, guys. Elre masih kalah lawan kita harusnya. Cakep. Fokus ngerol, fokus ngerol. Ada Hilda boleh kalau mau naikin. Duit 26. Masih nambahin ini. Ini karena lagi menang aja nih, guys. Gue jadi pengen gas terus nih. Gas, masuk sebelah sini. Nah, cakep kan kayak gini kan? Semuanya akan mendapatkan 50% mana awal-awal. Lunox-nya langsung kabur ya, ngabrit ke depan, guys. Ngabrit. Deng 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 deng. Sakit langsung, guys. Ayo. Mau diapain Lunox awal-awal? Ini jangan-jangan gue bisa perfect win, guys. Jangan ini dulu ya, jangan sombong dulu, guys ya. Di segitiga hilang gue. Di segitiga hilang ntar nih, guys. Gigit. Nah, untung masih digigit, guys. Nah, refresh dikit, Hilda-nya lumayan bintang 2, bisa TBTB, guys ya, berarti ya. Ini Odette sih jual aja sih. Ya, kalau sampai dibutuhkan kita jual, guys. Bintang 3 Alpha. Ampun lah, Pak. Ini damage kita enggak seberapa nih, guys. Masih bintang 1 soalnya. Dung 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 dung, tetap jebol ya. Langsung dapat 50% mana lagi dari elementalis, lumayan. Hajar Iritelnya, yuk. Mati nih. Skip, gila. Nih, duit gua kencang banget nih, guys. 13 koin ya tiap ronde ya. 15 koin. 15 koin plus 2 dari Northern Adventure. Berarti duitnya tuh satu ronde 17 ya. Langsung beli dulu Lancelot-nya. Terus ini nggak dapet item lagi ya calon-calonnya ya. Ini boleh nih kalau dikasih. Elementalis lagi juga boleh. Kan kebetulan kristal kita elementalis, guys. Ya, nope. Kok diambil ya? Kenapa mereka nih, guys? Gini banget, guys. Semua yang kita mau diambil. Ini. Helm dulu ya. Kayaknya soalnya kalau Kadia ini nggak ada Mr. Gordo, guys. Mr. Gordo begini boleh. Ini begini boleh. Ini ujung sini boleh. Boleh kita ya. Ini kumpulin dulu. Ayah nggak pakai. Leomord dapet lagi. Sip. Ini Popol Kupanya agak seret sih. Mungkin agak mundur dikit ya. Oke, begini dulu. Dapat Gordo mayan lah ya. Siapa tahu ntar berubah jadi Gordo semuanya, guys. Vexana nggak kepake, bangke nih. Bukannya keluarnya Popol Kupa, malah keluarnya Sun lah, Vexana lah. Buang-buang slot kita aja nih, guys, kelamaan nih, guys. Nah, ini bisa kalah nih. Ini kalau begini bisa kalah nih, guys. Bau-bau kekalahan nih, guys. Walaupun disemprot sama Gord ya. Tinggal bayangan doang sih. Tinggal bayangan doang sih, guys. Semprot Gord. Jadi kecil, nggak masalah. Zas hilang. Cakep. Masih menang gue lawan beginian juga. Aman. Zas Popol Kupa. Dapetnya Leo. Popol Kupa ambil. Retail belakangan lah ya. Sip, ketemu Cowboy. Lagi berapi-api Cowboy. Popol Kupa, Zas kurang satu. Di sini ngerol lagi lah.
tinggal 2 ronde nih guys. Jangan buang-buang waktu kita guys, kalau bisa guys. Maju lagi Nox. Tak tok, wajir, hilang guys. Gortnya juga nggak tahan. Akhirnya kekalahan pertama ya guys ya. Jamput cok. Elementalis dapat sesuai Onyx Cascade. Oke, boleh juga. Elite team nggak butuh-butuh banget. Reset manuali. Nah ini aja ya, Elementalis dapat 125 magic power guys. Jadi nanti harapannya adalah hero-nya magical guys ya. Brody nggak butuh Brody. Lunox, Leomor juga nggak butuh. Popol Kupa dapat satu lagi. Oke, sabar aja dah. Popol Kupa kapan mau keluar? Ini kayaknya ke delay satu ronde deh. Winter boleh. Winter ya. Zaman sekarang tuh kita winter centric guys. Lu ada winter, lu ada kuasa guys. Ya tunggu satu ronde lah ya, mau gak mau ya kita kayak gini ya. Dapatnya Malafexana. Ya ampun. Ini kapan Popol Kupa kita jadi guys ya. Untung aja masih menang guys. Ini hanya dengan bermodalkan Lunox bintang 1 guys. Gord, semprot Gord. Gordonya lama juga ya semprotnya ya. Lumayan lah kalau dapat Gord ini ntar. Cari 2 Popol Kupa, masa gak dapet? Popol Kupa, Lunox bintang 2. Popol Kupa, Popol Kupa, Popol Kupa, Popol Kupa. Gila guys, Popol Kupanya guys. Kalau ini kita bisa berpotensi mendapatkan something elementalis nih guys ya. Lu bayangin aja dikasihnya malah monyet. Monyet lagi, monyet lagi. Ini Lunox sih gua harusnya gak bakal pencet ya. Sayang guys Lunox guys. Karena kan Lunox elementalis dan dia astro guys. Jadi kayaknya harus tetap masih dipakai ya paling enggak ya. Anjir, hilang. Hilang. Kita hilang guys. Sidan udah mulai mengerikan ya. Tolonglah Popol Kupa lah. Ada 18 anjir. Woi Popol. Popol. Wah. Najong ya guys ya. Gua pencet juga nih lama-lama nih. Gimana guys kalau Popol Kupanya nggak keluar guys? Mau dipencet pun sayang ya guys ya kita ya. Kayak buang-buang gitu loh. Lunox gua udah mau jadi sih sebenarnya. Popol Kupa cakep. Ada 19 Popol Kupa ya. Masa gua cari satu nggak ketemu di slot 7. Bercanda guys kalau sampai nggak ketemu guys. Daduk. Mau Gord elementalis boleh. Ya kan nanti mau apa guys? Hayabusa elementalis juga kuat-kuat aja. Lawan kita nanti yang bakal susah si Kobo ya guys ya. Cakep, pakpok, hilang. Dadah. Yuk, ini apapun yang terjadi gua roll abis ya. Elementalis boleh. Mage pun masih nggak apa-apa ya. Masa sih dari tadi elementalis nggak dikasih gua? Nah, gitu dong. Baik dikit ya sama Ogut ya. Oke, kita lihat dulu kira-kira dapat nggak Popol Kupanya guys. Popol Kupa. Popol Kupa. Popol Kupa. Nah, akhirnya Popol Kupa dulu ya. Popol Kupa rubah, ini rubah, ini rubah, ini nggak usah dirubah, ini kita rubah. Boom boom. Jilong anjir. Buat apa guys Jilong guys? Jilong elementalis. Ya kan misalkan gini nih. Gua kasih ini nih. Ini sebelah sini nih. Aurora sebelah sini nih. Kayak gini dulu masa? 4-4 kombonya ya. Aneh-aneh aja anjir. Buat apa gua juga nih main lolong guys. Lolong campur elementalis mungkin salah satu combo paling nggak nyambung guys ya. Kalau misalkan kalian boleh bilang ya. Aduh. Untung ada winter. Kabur. Nah. Menang akibat apa guys? Akibat winter ya. Pokoknya winter tuh kudu ada guys. Si cari Irithel sama Odette. Boleh lah ya. Kalau bisa ke 6 astro, kita 6 astro dulu guys. Zilong elementalis. Ini elementalis lagi. Refresh dikit lagi. Elementalis lagi. Ini kalau mau ke 6 elementalis juga masih boleh. Oke. 6 elementalis guys sementara guys. Gimana ya? Zilongnya belum bisa kepake guys kita zaman sekarang guys. Kabur Nox. Aduh si Lunox nih kena ruby. Ribet ya guys ya. Buset. Ruby sih salah satu yang lifestyle-nya kagak pakai otak sih. Untung aja masih kena burst. Cakep. Kabur lagi Nox. Tak tok. Jangan mati sama Selena ya. Ah, masih menang guys. 5 ronde lagi apakah kita bakal jadi banget ini guys? 30 duit udah lah gua nabung dulu lah guys untuk sementara. Kayaknya emang butuh menabung ya. Ini
duit 20, nabung dulu. Pakai Norton Adventure ya. Ini gue tinggal penasaran aja nih ya, Jilongnya bakal berubah jadi apa guys. 3 ronde lagi, apakah musuhnya masih bertahan? Kalau gue sih tahan-tahan aja ya. Gue takutnya musuhnya nggak yang bertahan guys. Sombong amat ya kita ya. Ini udah pengen naik slot sih. Biar bisa kombonya 6-3-2 ya, kalau misalkan bisa. Ih, dapat buku, cakep. Ih, dapat concentrate energi, cakep. Ya, ini semua bener-bener yang kita ingini guys ya. Begini dulu, begini dulu, begini dulu. Ini taruh belakang semua. Buku taruh sebelah sini nggak apa-apa. Ini buku kalau mau taruh sebelah sini juga nggak apa-apa. Gorte bakal sebelah sini. Aurora. Kalau lagi invite saja. Wih, apa tuh guys? Siapa yang mau di invite nih guys? Ini kita begini dulu. Ini kalau kalian pengen lebih berdamage sih begini ya Lunox-nya ya. Full item aja guys. Tangtung. Damage-nya sih udah gede sih. 21.000. Tinggal Fanny doang ya. Fanny lawan Lunox sih nggak bisa sih. Kali gua tonton juga hilang deh guys. Dadah Fanny. Tok. Hajar hilang ya guys ya pokoknya ya. Apakah kita akan bisa mengalahkan Gatot bintang 3? Mudah-mudahan. Kita lihat dulu nih guys, si Jilong ini bakal keluarnya apaan guys. Soalnya nih kalau misalkan kalian mau bunuh Gatot bintang 3, sekali mendarat hilang gak sih gua? One. Oke, ini coba cari sebelah sini, ini biar jalan. Oke. Kita coba cari ke 6 Astro dulu ya. Ini kalau Lunox-nya teleportnya nggak terlalu jauh, kita malah bisa kalah guys. Gue berharapnya itu agak jauh gitu ya. Sampai ujung-ujung sana juga boleh guys sebenarnya. Es batu. Boy masih kalah ya sama kita ya. Si Dan gimana kabarnya Dan? Dan kabarnya gimana Dan? Masih ada Winter gue ya. Masih ada Winter gue ya. Kabur. Mati lo goblok. Mati ya Gatot bintang 3 lawan Lunox ya. Masih menang gua guys. Lu bayangin aja guys. Ini kita mau mengalah dulu gak? Kayaknya gua mau ngalah dulu ya. Penasaran nih gua ini bakal menjadi hero apa guys. Refresh aja dulu gua ya, santai guys. Leomord 2 biji. Terus ini kalau lu mau buang boleh. Ini Lunox-nya gua keluarin ya biar kalah ya. Karena kan kalau Lunox-nya keluar udah pasti kalah nih sebenarnya nih guys. Kalah dulu, yang penting kita bisa rubah Jilong-nya jadi hero legenda guys ya. Wih, hero legenda dong. Lu mau kasih gua Brody, mau kasih gua monyet, mau kasih apa nih buat thumbnail nih masalahnya nih guys. Sayang ya guys ya kalau misalkan hero legend kita nggak pakai. It's. Bunuh lagi lah 2. Kalah jangan banyak-banyak guys. Banyak juga guys kalahnya guys. Diserbu ya. Duit 2-2. Dia sadar gak guys kira-kira kalau kita lagi mengalah guys? Kayaknya ini sadar ya. Kita begini dulu. Lihat dulu hero-nya apa, dapat buku lagi boleh, slot lagi. Ini slot dong ada kan? Wih, slot masih ada. Punya potensi ke 6 Astro dong harusnya guys. Apalagi kalau ini dapat Mino nih ya. Kita rubah dulu. Udah ya sendiri aja gua rubah ya. Alucard anjir. Alucard pakai Astro pakai ini boleh. Ini kesini. Ini tetap pakai ke sebelah sini. Oke ya, kita masukin dulu Lunox-nya. Jadi kan kita kan kombonya kan. Ya sudahlah begini dulu guys. Nah, Alucard elementalis guys. Kita lihat guys, seberapa banyak dia melompat guys. Set. Lompat lagi, mananya setengah lagi. Lompat lagi, set. Rata ya guys ya. Jadi ini bisa dibilang kita hari ini menang cuma gara-gara bermodalkan Lunox doang guys. Jadi Lunox bintang 2 bisa mengalahkan Gatot bintang 3 Astro guys. Bayangin. Ini gitu aja untuk konten kali ini. Ini adalah konten yang sangat-sangat berfaedah guys ya. Lawan apa sih ini? Vale bertemu Vale kan ujung-ujungnya. Oh enggak loh, one-one loh guys. Jadi Vale-Valenya tuh pada tumbang duluan ya guys awal-awal. Jadi mungkin gitu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa kalian like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue Pascal Mas, bakal jumpa lagi di konten-konten yang pasti yang menarik berikutnya guys. Bye!